Saya daftar 2016 September 16 2016. Masya boleh. Ada kata B tu? Hari ni bagus dah kan? Okay, baik. Kemudian saya lihat ada poster-poster untuk program yang first Dr. Rocket dalam bulan 10 tidak saya. Bulan 2016 dan 2010 untuk program 17 dan 18 first. Baik. Program yang betul buat dekat rumah. Jadi saya pergi program tu dah kalah kosong. Sebab kita masuk daftar bulan 9, pergi program tu dah kalah kosong sebab habiskan coursework pada semester pertama. Kemudian saya ni stuck 2 tahun sebelum sampai PhD sebab proses nak sambung ke luar negara, lepas tu tak digunakan, nak sambung balik tak digunakan. Jadi 2 tahun tu proses yang memenatkan lah. Berhabisan, saya ambil IELTS 5 kali. Bayarlah 700.5 kali 5 orang tu lah. Tak dapat 6.5 orang salah. Akhirnya dapat, tapi bila dapat, hantar kita semua sekali dari timur. Belajar sulit tak dapat pergi. Yang wife saya dah hantar surat dia pergi dia. Terpaksa pergi Melayu balik, tak balik, tak dapat kerja lagi. Dapatlah, sebab jumpa kerja, jumpa kali dia dah pemaki. Tak payah. Jumpa kata saya dah tak nak sampai di sini. Oh, dia tak perlu kita positif lagi. Dia habis. Kemudian saya belajar macam biasa. Dekat UPM, dia ada UPM proposal dan juga ada CE. Dia ke CE semester 3, 4, 5. Saya repair poses semester 2. Dan saya fokus pada community supervisor. Saya nak CE semester 3. Saya kata ok, hantar di bab. Saya pun buat satu batas tim baru buat itu secepat yang mungkin. Saya rapat dengan co-SP nombor 2 di perempuan. Bila saya hantar kat dia, dia betulkan semua sekali. Comprehensive resume. Biasa semester 4 orang ambil. Saya cuba nak dapat semester 3 dan saya dapat semester 3. Saya hantar kepada second SP. Untungnya second SP tu anak murid pada akhir saya. Dapat. Dan dia pun kata saya, dia kata pandang dia sekian nak anak cuba hantar dia. Ayah hantar hebat. Itu ayah, anak dia boleh susu. Akhirnya dia kata, dia cek segera pun dan semuanya ok. Saya masuk ke sini dan anak dia boleh lulus sekali. Dan ini semester 4 lah, dengan akhirnya si data. Pertamanya sudah kita manage kita punya pengajian lah. Dan juga mentor dan ada kawan-kawan yang lain. Saya ada beberapa orang kawan. Satunya kawan PhD saya. Satu taman, satu balik satu rumah. Itu sebenarnya elektronik besar lah. Dia pakai teknologi. Teknologi. Dan UPM kajian orang asli. Saya kajian adjust Quran. Sama tak malai lah. Tapi kami berkongsi tiap-tiap hari. Saya guna masa dengan dia untuk study pukul 9 pagi sampai 11 pagi. Itu masa tak boleh kacau. Dan saya set dengan setiap 9 kali pukul 9 sampai 11 dah kacau. Ini masa saya study dengan dia. Saya dengan dia memang pukul 9 pagi dan selalu saya study sama-sama. Bidang berbeza. Dan saya tahu apa teori dia pakai dan dia tahu apa teori dia pakai. Saya akan kongsi dengan dia. Walaupun dia tak faham, tapi at least sekarang dia faham. Jadi cerita saya start ni, cerita kat dia, dia kata ok, so apa kata bila ni, dia kata ni, dia kata ni, dan dia pun tahu bila dia start saya saja, aku tu dia pakai tu, oh kata tu, ok kan dia orang rasa tu kan, ni feedback pun kita kan, oh itu, sebab ada posisi yang kongsi kita tahu, apa kes dalam kes dia, dan dia tahu apa kes dalam kes dia tiap-tiap masa. Dan satu lagi, saya kongsi dengan ayah saya tiap-tiap kali mak saya dah tak ada dalam. Jadi saya call ayah saya kita akhirnya saya cinta pasal kes dia. Dia tahu everything pasal kes A sampai Z. Ok, agak-agak macam ni. Kau dengan ayah lah sebab mak tak ada. Mak tiga dia lah. Tapi mak tiga tak sama tu. Belum tu boleh sebab mak tiga muda. Mak tiga muda tapi sebab ayah ni dia bidang agama juga. Kita cerita sampai sampai saya berkaitan kerja kita lah. Video tu, dia oh faham, walaupun dia faham, tak tahu lah dia faham sama kita faham. Tapi dia kita cerita tu, ok tu bagus tu. Bila dia kata bagus, kita pun risau. Kita pun jadi kena. Jadi kau lah mak dan ayah. Tony yang besar, ini disebut bagus. Ok,
Okey Ustaz, apa yang Ustaz belajar daripada dua program yang Ustaz lepas ni? Dalam grand final ni, apa Ustaz belajar daripada kelas eksekusi Ustaz ni, apa Ustaz belajar? Dan apa yang Ustaz belajar hari ni? Dua satu hari ni? Dia sebenarnya apa yang Dr. Rocket bawa sebenarnya dia sudah tahu urusan kita lah untuk tesis kita ni. Kita lebih cepat nak buat daripada sebelum ni. Lalu sebelum ni kita rasa, aku ni buat betul ke tidak nak buat ni? Ataupun kita ragu-ragu nak buat tu. Jadi bila kita datang program macam ni, ataupun kita dah sesuai dengan apa yang telah disampaikan Dr. Rocket ni, cepat. Saya sebelum join yang start-up yang pertama tu, kita dah nampak dah, ni program baik ni. Sebab macam program lain kita jadi yang Dr. Rocket buat. Jadi PM tu juga banyak. Kalau nak boleh cepat dalam program-program dia lain-lain. Itu program yang sebelum metodologi, cara penulisan yang langsung sekali kita tak dilakukan. Tapi program yang untuk penulisan kreasi itu kita tak ada. Walaupun tadi program yang dibuat oleh Dr. Rocket semua sekali bagus. Tapi dia untuk penulisan, kita nak urus dia nak kreasi cepat dia punya proses tu. Dari itu saya guna 100% dan saya gunakan untuk saya minta grant. Grant IPS dan IPM. Saya nak garang ni. Sendiri buat. Sendiri boleh buat, okey. Dan grant itu saya minta, dia kata, cuba minta maksimum mungkin, 25K. Saya minta tak mungkin. Tapi dia, cik balik kata, kurang sikit bajet tak ada. Dia pun tak apalah. Mana dia punya repair? Repair kat bajet ni. Turun dia dapat 25K, 15. Jadi perlu dulu lah. Jadi puannya guna RRB untuk minta grant. Dah berjaya Apa kata SC Ustaz bila Ustaz datang first time off dari Tapi kalau cek kalau dia dia beritahu selain itu saya minta situ untuk seorang. Jadi pun sebelum pilih dia sini. Dia tak suka lupa main saya nak lupa sekali dengan aku orang. Jadi dia jumpa dia tidur, dia itu dia tak suka. Lalu pun ini lain, ini lain, ini lain. Semester saya bila masuk semester baru, dia sediakan awal aku nak buat semester ni dan bagi tarikh yang sediakan untuk dikubur. Bukan untuk aku dikubur. Jadi saya telah sediakan satu milestone yang semester, satu tarikh. Dah khusus. Jadi bila jumpa orang, cuba arah dulu. Bawa dia kata, ini arti yang saya bawa di program. Kat mana? Abang tahu semua tu apa yang ni? Haa, itu. Jadi dua tengok dulu lah, tiga tengok. Ini bagus ni. Jadi satu-satu ini dah kita lagi lengkap sangat lah dalam untuk proses seorang pelajar PhD tu. Terlalu lengkap. Dia kata kalau macam tak dia okey tu dah tahulah. Sebab dah kata dah komplit. Dia sudah pengurusan dah komplit. Semua yang tak komplit ni adalah gaji dan malas saja untuk tulis. Kalau gaji malas, pakai mana ni komplit tu siap. Kalau malas, pakailah arah yang berbual mana saja tu. Komplit takkan dapat lah. Dapat apa anda? Bukan salah diary, tapi salah diri. Okey, baik. So, mana SC1 yang dikenal dengan SC1? Okey, baik. So, last kali, apa yang Ustaz rasa bila Ustaz datang sejak ada program ada tak menggunakan program Ustaz? Ya, ada. Sebab sekarang ni, kita kena charge kita perlu. Walaupun saya tengok momentum saya dalam kawasan tu, saya sempat naik. Adalah kadang-kadang down macam ada permasalahan biasa tu akan aktif pula. Dan dia kita akan down sikit. Tapi itulah kata kita kena dekat dengan Allah. Bila kita habis ni, kita dekat Allah dan kita kena dekat dengan Allah. Itu saya dengan kawan saya lah. Dan kami sudah semerungkit dalam malam. Dan kita orang saya lepak. Lepak dekat kedai. Lepas Isyak tu dalam bagian keluar ni, kita pergi. Dia pergi ni. Dia orang tahu kita sampai. Dia orang akan tanya. Kita nak okey. Masukkan dekat dalam bekas tu. Okay, Ustaz. Ya.